Duku Tambak Polo, Desa Purworejo, Kecamatan Benang, Kabupaten Demak, di mana tempat ini merupakan tempat yang terkenal dengan ranjungan dengan kualitasnya. Dan saat ini saya akan mengajak sahabat beta untuk melihat bagaimana proses pengolahannya. Nah, ingin tahu bagaimana kelanjutan dari liputan kali ini, maka dari itu ikuti saya terus ya. Rajungannya dari penangkapan gendeng. Saya pakai itu rajung, pakai rajungan penangkapan gendeng. Apa Bu yang bedain tangkapan gendeng dan biasa itu? Rasanya beda Mas. Kalau gendeng itu manis, kalau yang pakai apokat harimau itu rasanya agak gimana gitu. Itu bedanya apa Bu? Dari segi dagingnya atau rasanya itu gimana Bu? Jadi kalau greenet itu dagingnya lebih putih dari yang pakai apokat harimau. Ya, terus ada dagingnya itu gimana Bu? Lebih tebal atau gimana? Dagingnya kamu yang pakai greenet juga. Ini biasanya diolah untuk apa aja Bu? Rajungannya? Diolah pakai abon bisa, pupuk bisa. Kalau saya memilih pakai saus ini. Ah, itu kenapa kok milih yang diolah caos merah Bu? Simpel. Iya. Nah itu rasanya seperti apa Bu? Rasanya ya enak. Enaknya gimana Bu? Ya enak lezat lah. Yang membedakan dari masakan lain apa Bu? Katanya kan masakan yang jangan enak. Yang membedakan apa Bu? Yang membedakan bumbunya. Bumbu rahasia. Bumbu rahasia. Pakai rempah-rempah gitu. Iya pakai rempah-rempah. Kira-kira ada berapa jenis Bu? Apa? Bumbunya kira-kira. Kira-kira 5 lah. 5 jenis. 5 jenis. Semacam pon-pon itu Bu. Iya. Kalau selama ini Bu pemesanan itu kemana aja? Demak aja Bu. Di Demak. Ini mesinnya bisa sampai berapa Bu? Mesinnya sampai 6, 7 gitu. 7 porsi. Satu porsinya berapa isinya? Ada berapa rajungan di dalamnya kotak satu kotaknya? 6 sampai 7, kalau kecil-kecil 7, yang besar ya 5, 6. Tadi liputan mengenai pengolahan rajungan di Duku Tambak Polo, Desa Purworejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Beta TV, dan saya Sekarwati pamit undur diri, sampai jumpa kembali.